Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan program Citarum Harum di Situ Cisanti, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, pada Kamis isuk-isuk. Presiden babarangan jeung reng-rengan Kabinet Menteri anu kabaud melak tatangkalan keur memeres girang walungan Citarum. Bari diaping ku sababaraha menteri, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ngaresmikeun program Citarum Harum di Situ Cisanti, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Samemehna Presiden Joko Widodo kungsi melakeun tatangkalan andi iluan ku sakumna tamu undangan. Program Citarum Harum mangrupa salah saiji ketak anu dilakonan ku pamarentah puseur, pamarentah daerah sarta reng-rengan TNI turta Polri. Kenungkulan pasualan walungan anu pang panjang na di Jawa Barat, anu kiwari kayaan anak beki pikaluangan alatan kakemuhan kulimbah turta runtah. Joko Widodo nandesken prak-prakan ngungkulan pasualan walungan Citarum, mimiti di pitembeyan kalawan sasaran utama di girangan walungan, nyaeta Situ Cisanti. Presiden ngembohan dirina bakal nitenan prak-prakan ngungkulan eta walungan, saban tilu tepi ka genep bulan sakali. Wilayah daerah aliran sungai Citarum yang sekarang ini kita berada di induk hulunya di Kecamatan Kertasari yang rehabilitasi lahannya sudah dimulai pada 1 Februari yang lalu, jadi sudah dimulai. Jadi ini bukan seremonial sekali lagi, karena ini adalah pekerjaan besar, mungkin insya Allah kan bisa diselesaikan dalam waktu 7 tahun. Walungan Citarum mangrupa sumber cai baku ke 25 juta warga di sakulia Jawa Barat jeung Jakarta. Walungan Citarum dipeharap bisa bersih deui kawas baheula sarta kasinglar tina keumeuhna lingkungan anu ngaruksak ekosistem. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.